kita ditraktir enggak gitu pertanyaan. Pertanyaannya harapannya apa nih Mam? Ini kan setelah juara junior, dunia junior, kalau kita lihat biasanya yang juara junior di prestasi seniornya harusnya bisa ikut. Nah, harapan kamu atau apa yang pengen kamu kerjakan setelah kamu juara dunia junior? Kalau untuk harapan saya sih untuk jadi juara junior kemarin jangan cepat puas, tetap latihan yang giat. Ini baru awal ya, dari junior belum sampai senior juga. Hasilnya nanti tahun depan harus ada target juga yang lebih dari ini. Target kamu pribadi apa sih? Ya pengen juara dunia senior, juara olimpik, juara yang lain. Amin. Waduh. Untung jawaban kamu benar. Kalau salah tadi katanya Pak Yopi depositonya nggak jadi. Tapi karena jawabannya benar, jadi deh kalau gitu. Ya sekarang ke Grego. Grego benar kalau kata pelatihnya kamu bukan anak yang manja, kamu ini yang terlihat ya, benar nggak ya? Anak yang tegar. Tapi pada saat kemarin ketika kamu di podium, kamu sempat menangis. Kita semua lihat gitu ya. Apa sih yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan? Kemarin sih pas bisa ingin lagu Indonesia Raya rasanya bangga banget ya, apalagi itu di saya sebagai tuan rumah dan bisa nyanyi itu bareng-bareng sama ya pendukung saya itu bangga banget sih. Ya itu jawaban itu yang kita ketahui. Dan sekarang giliran rekan-rekan media ya.